Rinjani TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk belajar tentang akidah yang benar dan untuk memahami akidah yang keliru agar kita bisa menjauhinya. Pembahasan ini menjadi semakin penting tatkala di akhir-akhir ini, tatkala begitu mudah tersebar informasi melalui media sosial, maka syubhat-syubhat pun semakin banyak tersebar. Ya, yang dahulunya banyak di antara kita yang tidak mengetahui syubhat, akhirnya sekarang syubhat banyak tersebar. Mulailah sebagian ikhwan yang mungkin terkena syubhat, ya. Oleh karenanya kita butuh untuk pemantapan akidah kita agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar. Sekarang sebagian orang atau sebagian dai mulai membiaskan atau merancukan permasalahan. Ada sebagian dai yang menganggap seluruh kelompok adalah salafi, ya. Padahal kelompok-kelompok yang lain tidak mau menamakan diri mereka salafi. Kenapa? Karena mereka tahu salafi itu penamaan yang memiliki konsekuensi, bahwasanya seorang kalau menisbahkan dirinya kepada manhajus salaf, maka dia harus komitmen dengan manhajus salaf, terutama dalam masalah akidah. Terutama dalam masalah akidah. Tentunya yang lain juga, masalah akhlak, masalah muamalah dengan pemerintah, dan juga masalah berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana kita menganggap semuanya di atas manhajus salaf sementara mereka tidak mau menisbahkan diri mereka kepada manhajus salaf. Dan ingat, penisbatan kepada manhajus salaf bukan dalam rangka untuk tazkiyah, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi untuk ditamyiz, untuk membedakan antara manhaj yang benar dengan manhaj yang tidak benar. Sebagaimana kita membedakan antara ahlu sunnah dengan syiah, atau ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Kalau kita menamakan diri kita ahlu sunnah, juga kita tidak sedang mentazkiyah diri kita. Tapi untuk membedakan antara manhaj ahlu sunnah dengan manhaj yang lainnya. Demikian pula, tatkala semua orang mengaku sebagai ahlu sunnah, maka kita butuh pembeda. Timbullah istilah dengan nama manhajus salaf. Al-manhajus salafi, yaitu untuk membedakan antara orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dengan yang mengikuti manhajus salaf. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh-contoh akidah kaum Al-Asy'ariyah. Ya, tentunya kita mengenal akidah mereka. Kalau menyimpang, maka untuk kita jauhi dan agar kita bisa terus berada di atas manhajus salaf. Adapun akidatus salaf, maka sumbernya jelas Al-Quran
dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salaf. Dan alhamdulillah pemahaman para salaf tentang akidah telah dinukil oleh para ulama dan diabadikan dalam buku-buku mereka. Karenanya ada perkataan Al-Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Wafat pada tahun 177 Hijriah. Yaitu di abad kedua. Beliau ditanya tentang kaum Mu'tazilah. Karena kaum Mu'tazilah ini muncul di awal-awal Islam. Di abad kedua sudah muncul Mu'tazilah. Yang kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Dengan akal mereka, dengan otak mereka, mereka mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia karena melazimkan ini dan itu dan ini dan itu dengan berbagai macam syubhat. Maka Syarik bin Abdullah rahimahullahu taala tatkala membantah mereka, dia berdalil dengan hadis. Dia menyebutkan sekitar 10 hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari sekitar 20 sahabat. Dan hadis-hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari sekitar 20 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyampaikan dalil, kemudian berkata, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadza an tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahum amman akhadhu." Kata dia, adapun kami, kami mengambil keyakinan kami agama ini, di antaranya tentang Allah turun ke langit dunia, kami ambil dari para tabi'in dan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang menolak Allah turun ke langit dunia, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Dari mana mereka mengambil agama mereka? Siapa salaf mereka? Salaf mereka Jahm bin Sofwan. Jadi ini masalah akidah. Masalah akidah harus diambil dari para salaf, ya. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis buku Al-Ulu lil Ayil Ghaffar. Yang buku sekarang, buku tersebut sekarang dicetak dalam 2 jilid. Tentang menyebutkan perkataan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, para ulama yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit. Tujuannya itu saja, untuk mengumpulkan perkataan para salaf, untuk meyakinkan kita bahwasanya akidah kita ini bukan karangan orang, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada silsilahnya. Dari para salaf, dari para tabi'in, sampai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak berbicara dengan tentang dalil. Dalil tentang Allah di atas terlalu banyak, ratusan dalil. Dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya ya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah juga menyebutkan perkataan para salaf yang menekankan bahwasanya Allah berada di atas. Ya. Demikian juga risalah ilmiah yang judulnya Sifat Nuzul Al-Ilahi. Ya. Juga menyebutkan sekitar 55 perkataan salaf yang menyatakan Allah turun ke langit dunia. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas atau Allah tidak turun ke langit dunia, apa siapa salaf mereka? Salaf mereka adalah Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan. Oleh karenanya Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah tatkala menjelaskan tentang hadis nuzul tentang Allah turun ke langit dunia, beliau berkata, aghyadhu hadithin lil jahmiyah. Aghyadhu hadithin lil jahmiyah. Ini adalah hadis yang paling dibenci oleh orang-orang Jahmiyah. Karena hadis ini langsung membantah akidah mereka. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, beliau berkata, hadithun nuzul yaruddu alal jahmiyah qawlahum. Hadis tentang nuzulnya Allah ke langit dunia membantah akidahnya orang-orang Jahmiyah. Baik, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akidah kita jelas ya. Dari Al-Qur'an dan hadis dan juga ijma' para salaf ya. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah maka mereka mengambil akidah mereka dengan sumber utama adalah akal mereka. Tatkala ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka takwil ya. Atau mereka simpangkan artinya, atau mereka tolak, atau mereka tolak. Tatkala tidak masuk akal mereka, maka mereka tolak. Ya. Meskipun dalilnya begitu banyak, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, seandainya kita menolak Allah di atas langit,
Ya. Padahal ayat terlalu banyak yang menyampaikan akan hal tersebut dan hadis-hadis terlalu banyak berkaitan dengan Allah di atas langit. Maka jadilah seluruh dalil adalah untuk ditakwil. Karena ayat-ayat tentang Allah di atas sangat banyak. Dan hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak berkaitan tentang turunnya Al-Quran, berkaitan dengan malaikat turun dari atas, berkaitan dengan malaikat lapor ke atas, berkaitan dengan Nabi SAW mengarahkan tangannya ke atas. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas. Kalau semuanya harus ditakwil, jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tetapi kitab yang harus ditakwil. Padahal asalnya Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kalaupun ada takwil, harusnya cuma 1-2 ayat. Bagaimana ratusan ayat, kemudian ratusan hadis, kemudian harus ditakwil seluruhnya? Berarti Nabi SAW tidak menyampaikan dengan balagul mubin, tidak menyampaikan dengan bahasa yang jelas. Kenapa harus ditakwil seluruhnya? Padahal Nabi SAW tatkala berbicara tentang akidah, yang hadir di hadapan Nabi SAW berbagai macam ya strata masyarakat. Ada para sahabat yang tinggal di kota, ada para badui, ada yang baru masuk Islam. Kemudian ternyata perkataan Nabi seluruhnya hanyalah takwil-takwilan ya. Tanpa Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis pun, maksud saya kalau Allah di atas adalah begini-begini. Enggak pernah Nabi ngomong demikian. Taib hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, inilah menjadikan ada sebagian ulama ya, Asy'ariyah yang akhirnya dia rujuk dalam masalah al-ulu. Tadinya dia menolak sifat Allah di atas, tapi dia merenungkan bagaimana Nabi SAW ya, menyampaikan hadis tentang al-ulu, Allah di atas di hadapan berbagai macam orang. Ada Arab Badui, ada orang yang pemahamannya mungkin biasa, ada yang cerdas, berbagai macam, dan mereka menerima dengan zahir. Mereka menerima dengan zahir. Kalau harus ditakwil, harusnya Rasulullah SAW jelaskan, maksud saya tatkala mengatakan demikian, maksudnya begini-begini. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Taib hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang akidah Al-Asy'ariyah ya, kita katakan bahwasanya masyarakat Indonesia secara umum di atas fitrah, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh masalah Allah di atas. Seluruh orang Indonesia kalau menghadapi permasalahan, sudah sulit permasalahan tersebut, pasti dia mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Saya tidak pernah dengar mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Saya tidak pernah mendengar mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Semuanya mengatakan apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ini dalil bahwasanya fitrah mereka mengatakan Allah di atas. Tetapi terkadang di antara mereka tidak pandai untuk mengungkapkan hal tersebut. Kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana, maksudnya Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bukan zatnya. Makanya mereka dengan fitrah mereka kalau menghadapi permasalahan, mereka mengatakan Allah di mana? Di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Contoh lagi masalah Al-Quran, kalamullah. Akan kita jelaskan nanti. Untuk kajian kali ini saya akan mengkhususkan tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Dan saya akan menjelaskan tentang akidah orang-orang Asy'ariyah. Ya. Masyarakat tahu namanya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan marilah kita mendengarkan lantunan tilawah firman Allah. Mereka mengatakan Allah berfirman. Mereka tahu Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbetik dalam benak mereka bahwasanya Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari firman Allah. Firman Allah itu bukan yang di Al-Quran, tapi Allah memiliki bahasa jiwa. Al-Quran ini hanyalah ungkapan atau terjemah atau ibarat atau hikayat dari bahasa jiwanya Allah. Orang awam tidak ada yang tahu seperti itu. Tapi mereka di atas fitrah mereka, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, kita dengar firman Allah, kita mendengarkan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka banyak mengatakan, bersumpah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk bersumpah, bersumpah dengan Al-Quran. Dan ini diperbolehkan karena Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka itu hukumnya kesyirikan. Seandainya Al-Quran adalah makhluk, maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadirin hadirat rahimakumullah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tentang akidah Al-Asy'ariyah, saya perlu jelaskan, tatkala kita mengucapkan lafal Asy'ariyah, ini lafal yang sangat mencakup banyak
ahlul ilm, banyak ulama, ya. Dan tingkatan mereka tidak seluruhnya sama, berbeda-beda. Di antara mereka juga terjadi perselisihan, terjadi bantah-bantahan di antara mereka juga, ya. Al-Asy'ariyah pun ada Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun, Al-Asy'ariyah yang awal dan Asy'ariyah yang belakangan. Adapun imam mereka, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya. Beliau ini tumbuh dalam mazhab Al-Mu'tazilah. Jadi selama 40 tahun beliau belajar mazhab Mu'tazilah dengan suami ibunya, yaitu kalau enggak salah Abu Ali Al-Jubba'i. Ini tokoh Mu'tazilah. Maka dia belajar Mu'tazilah dari suami ibunya, ya, bapak tirinya, selama 40 tahun. Setelah itu dia pun sadar, maka dia pun bertemu dengan sebagian murid Muhammad bin Kullab, ya, yang disebahkan kepadanya mazhab Kullabiyah. Ketemu dengan muridnya, maka dia mengambil mazhab Kullabiyah dari muridnya Muhammad bin Kullab. Maka berubahlah mazhabnya. Kalau Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah seluruhnya, adapun Kullabiyah hanya menolak sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian sifat Allah. Sifat-sifat dzatiyah ditetapkan oleh Muhammad bin Kullab, seperti sifatul ulu, Allah berada di atas. Kemudian sifat al-yad, yadain, kedua tangan, wajah, al-ainain, dua mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata dan seterusnya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki tiga kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan, saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Dan beliau sudah berusaha secara garis besar, beliau kembali merujuk kepada manhajus salaf, namun ada sebagian yang beliau belum mampu untuk rujuk karena masih ada syubhat yang bercokol di kepala beliau rahimahullahu taala. Tetapi secara umum beliau sudah berusaha menuju kepada manhajus salaf. Inilah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sehingga di akhir hayatnya beliau menulis kitab Al-Ibana. Ada kitab-kitab yang lain yang semisal dengan Al-Ibana, yaitu Maqalatul Islamiyin, ya. Kemudian kitab Ar-Risalah ila Ahli Thagar, kemudian kitab Al-Ibana. Di tiga buku ini beliau menetapkan Allah di atas. Dan di tiga buku ini beliau menetapkan sifat Al-Istiwa. Di ketiga buku ini beliau menetapkan Allah memiliki sifat Al-Ainain, sifat Al-Yadain, dua tangan dan dua mata dalam tiga buku ini, ya. Kalau seandainya Al-Ibana diragukan oleh sebagian ahlul bidah, dan Al-Ibana ternyata benar-benar karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, kenapa murid-muridnya menukil dari beliau tentang perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari kitab Al-Ibana? Karena sebagian orang meragukan, itu bukan karangan Abu Hasan, itu hanya karangan yang dinisbahkan kepada beliau, dan tidak benar. Ternyata sebagian ulama Asy'ariyah menukil dari kitab Al-Ibana. Nah, kalau Al-Ibana pun tidak diakui, masih ada kitab Maqalatul Islamiyin fi Ikhtilafil Musallin, dan juga kitab Risalah ila Ahli Thagar. Dan kitab ini secara umum, secara global berada di atas manhajus salaf, meskipun ada sebagian kesalahan-kesalahan, ya. Tetapi secara umum berada di atas manhajus salaf, yang menunjukkan beliau sudah merujuk kepada manhajus salaf pada tingkatan yang ketiga. Maka menyedihkan, ada suatu kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara imamnya sudah berubah. Sementara imamnya sudah berubah. Sementara imamnya sudah merujuk kepada manhajus salaf. Sementara mereka masih menisbahkan diri mereka kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara Abu Hasan Al-Asy'ari sudah merubah akidahnya. Ya. Taib. Al-Asy'ariyah pun secara umum terbagi menjadi dua. Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimin dan Al-Mutaakhirin. Al-Mutaqaddimun, Asy'ariyah yang awal-awal, yaitu murid-muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari atau murid dari muridnya. Contohnya adalah Abu Hasan At-Tabari, ya. Kemudian contohnya Al-Baqillani, kemudian
Ibnu Fawraq, ya, ini diantara mutaqaddimin mil asyairah. Adapun al-mutaakhirin yang terakhir-terakhir, contohnya Al-Ghazali, Al-Juwayni dan Ar-Razi dari abad ke-5 dan abad ke-6. Kalau yang pertama Abdul Hasan At-Tabari, Al-Baqillani, kemudian Ibnu Fawraq, kemudian Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya, masih abad-abad ke-4, kemudian di abad ke-5 dan abad ke-6 muncul Asy'ariyah mutaakhirin. Bedanya apa? Bedanya jauh. Kalau al-mutaqaddimun, mereka menetapkan sifatul ulu. Allah di atas, mereka tetapkan. Makanya kalau ada sebagian yang mengatakan, barang siapa mengatakan Allah di atas berarti dia mujassimah, ini adalah tasbih, ini adalah kesyirikan dan macam-macam, kita katakan ulama Asy'ariyah juga mengatakan demikian. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan demikian. Tidak usah kita bicara dengan sahabat. Kalau kita bilang sahabat para tabi'in, ya, tentu banyak sekali. Tapi kita bilang ulama kalian juga, Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya, tiga kitabnya, Libana, Risalah ila Ahli Thaqr, Maqatil Islamiyin, mengatakan Allah di atas. Kemudian murid-muridnya juga, Asy'ariyah mutaqaddimin mengatakan Allah ada di atas. Asy'ariyah mutaakhirin, ini yang diikuti oleh kebanyakan atau banyak saudara-saudara kita di tanah air yang mendalami Asy'ariyah mutaakhirin. Ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita bilang mazhab Asy'ariyah, para ulama ada yang benar-benar bermazhab Asy'ariyah, ya, seperti Al-Juwayni, Al-Ghazali, ya. Dan ada yang hanya ta'assur bihim, hanya ikut-ikutan, tidak terlalu mendalam, ya. Hanya terpengaruh dengan pendapat mereka, ya. Oleh karena di antara mereka pun terkadang saling membantah-bantahan, berbantah-bantahan. Contoh seperti permasalahan awal wajib alal mukallaf. Apakah yang pertama kali harus diketahui oleh orang yang mau masuk Islam? Ulama Asy'ariyah secara umum dalam buku-buku akidah mereka, mereka mengatakan awalul wajib alal mukallaf an-nazar. Perkara yang pertama kali yang wajib untuk diketahui oleh seorang adalah memandang. Memandang artinya mengamati. Untuk bisa mengakui adanya Tuhan, dia harus melakukan pengamatan. Pengamatan tersebut yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah untuk merenungkan bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad wa ajsam. Al-a'rad wal ajsam. Dan bahwasanya terdiri atas sifat dan jasad. Dan bahwasanya di antara sifatil a'rad, sifatnya a'rad adalah menempati jism dan seterusnya. Nah, dengan demikian Anda baru bisa mengetahui Tuhan itu tidak demikian. Ini agak repot juga kalau saya jelaskan, ya. Ini dibantah oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri yang bermazhab Asy'ariyah membantah pemahaman cara seperti ini. Kata dia tidak. Betul, banyak orang awam tidak mengerti seperti ini. Sampai Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Al-Ghazali dalam Fathul Bari jilid 13, dia sebutkan bagaimana Al-Ghazali membantah pemikiran Asy'ariyah seperti ini. Kemudian Al-Ghazali juga, kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan dari sebagian ulama Asy'ariyah, dia mengatakan inilah mazhab Asy'ariyah yang sebenarnya Asy'ariyah mengadopsi dari Mu'tazilah. Permasalahan ini bahwasanya perkara yang pertama kali wajib untuk diketahui oleh orang Islam untuk bisa masuk Islam adalah an-nazar, mengamati bagaimana alam semesta ini agar dia bisa tahu adanya Tuhan. Maka dia rasa bahwasanya namanya alam semesta itu terdiri atas a'rad dan ajsam, dan sifat a'rad demikian, sifat ajsam demikian, sehingga Allah itu bukanlah a'rad, bukanlah ajsam dan macam-macamnya, ya. Kalau kita ahlu sunnah gampang. Yang pertama kali wajib untuk dilakukan oleh seorang yang masuk Islam, bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang atau tidak? Gampang. Seorang masuk Islam sunuh. Kamu masuk Islam, kamu harus tahu bahwasanya alam ini dari a'rad dan apa? Ajsam. Yang jelaskan saja belum tentu ngerti. Jadi maksud saya ada perdebatan juga di antara mereka. Jadi waktu saya akan menjelaskan ini tentang mazhab Asy'ariyah, ingat, jangan antum bayangkan seluruh ulama yang dikatakan bermazhab Asy'ariyah semuanya berpendapat seperti ini. Tidak. Di antara mereka juga ada apa? Perdebatan. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh secara ringkas mazhab Al-Asy'ariyah dalam masalah akidah. Tidak semuanya, sekedar beberapa permasalahan. Dan kita akan perinci tentang masalah sifatul kalam, ya. Saya ingatkan kembali, tatkala kita menyampaikan akidah-akidah yang menyimpang ini, jangan antum bayangkan bahwasanya seluruh ulama yang dikatakan bermazhab Asy'ariyah berarti punya akidah ini seperti ini seluruhnya. Tidak. Kan di antara mereka juga ada yang saling berbantah-bantahan. Baik, di antara akidah Asy'ariyah
Ya. Yaitu bahwasanya Allah tidak di atas dan Allah juga tidak di bawah. Terus di mana? Tidak di mana-mana. Dan tidak boleh menanyakan Allah di mana. Ya. Ini akidah mereka. Dan ini dikuatkan oleh Ar-Razi dalam kitabnya At-Taqdis. Di mana Allah tidak di atas juga tidak di bawah. Tentunya kita tidak sedang membantah pernyataan mereka. Saya ingin menjelaskan saja. Akidah mereka seperti itu. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Dan tidak boleh Allah ditanyakan Allah di mana. Padahal Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, di mana Allah dalam Sahih Muslim. Maka wanita tersebut mengatakan, Fis sama, Allah di atas langit. Rasulullah SAW bertanya, Aina Allah, di mana Allah. Tentunya saya katakan tadi, akidah ini menyelisih akidah masyarakat. Orang yang melihat wajah Allah, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Bahkan nikmat yang paling besar di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Asy'ariyah bingung. Asy'ariyah mengatakan Allah tidak punya wajah. Terus yang dilihat apanya? Dilihat pun tidak boleh diarah. Terus gimana cara melihatnya? Jadi mereka mengatakan Allah yura fil akhirah la fi jiha. Allah dilihat tapi tidak diarah. Terus gimana antum melihat? Tidak ada arahnya. Maka diejeklah mereka oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya, ya. Bagaimana kalian mengatakan Allah tidak bisa lihat? Maka kata Zamakhsyari wa tasattaru bil balkafah. Jawabannya orang Asy'ariyah, mereka untuk menutupi akidah mereka, kata mereka Allah dilihat tanpa diarah, caranya tidak tahu. Pokoknya begitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan Asy'ariyah adalah mukhannaf al-Mu'tazilah. Mohon maaf, ini ibarat sebagian ulama, Asy'ariyah adalah mukhannafnya al-Mu'tazilah. Bencongnya orang Mu'tazilah. Kenapa? Seharusnya kayak Mu'tazilah, mantap sesatnya, bilang aja Allah tidak di atas dan Allah tidak dilihat, mantap sesatnya komitmen gitu. Asy'ariyah mengambil sebagian kebenaran, mengambil sebagian penyimpangan. Mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak punya wajah, tidak dilihat wajah Allah, tetapi Allah bisa dilihat. Dilihat di mana? Tanpa arah. Ya, ini kan aneh. Faham ini akidahnya orang apa? Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara Allah, dan suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Allah berbicara dengan topik yang Allah kehendaki, mau bicara dengan siapa saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah atau tidak? Mudah. Dibuat susah oleh mereka. Allah dilihat pada hari kiamat seperti melihat rembulan, tidak perlu berdesak-desakan lihat ke atas. Di antara kenikmatan yang paling lezat melihat wajah Allah, selesai urusan. Syubhat mereka banyak. Ustaz, kalau lihat wajah nanti wajah seperti wajah manusia, sering kita bantah. Siapa bilang wajah Allah seperti wajah ente? Wajah Allah kalau dilihat, orang merasakan kelezatan yang luar biasa. Nikmat yang paling lezat di surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lihat wajah ente bisa bikin muntah lama-lama. Baik. Contoh akidah Asy'ariyah adalah al-kasbu. Al-kasbu ini berkaitan dengan masalah takdir. Tapi intinya al-kasbu itu Asy'ariyah punya niat yang baik. Mereka begitu kencing dalam masalah rububiyah. Ini pembahasan ini panjang lagi. Tapi masalah uluhiyah mereka agak longgar. Tapi saya tidak ingin bahas secara panjang lebar. Cuma intinya, dalam masalah rububiyah kata mereka, tidak ada yang memberi pengaruh di alam semesta ini yang benar-benar melakukan perbuatan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid bisa sempurna dengan demikian. Nah, kalau kita meyakini ada yang memberi pengaruh selain Allah, maka kita menetapkan sesuatu yang menyaingi Allah. Maka ini kesyirikan. Maka tidak boleh kita mengatakan ada yang memberi pengaruh kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kata mereka, hamba memiliki kudrah, kemampuan, tetapi kemampuan tersebut ghairu mu'assirah, tidak memiliki pengaruh. Jadi kudrah seorang hamba tidak menghasilkan perbuatan. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, ya. Ibarat misalnya
pisau yang diletakkan di atas roti, kemudian pisau tersebut digerakkan, maka roti akan terbelah gara-gara apa? Pisau. Nah, pisau ini dengan digerakkan oleh manusia, manusia punya kudrah, punya kemampuan untuk menggerakkan pisau tersebut sehingga mempengaruhi roti sehingga roti terbelah. Faham? Jadi roti terbelah terpengaruh oleh pisau atau tidak? Terpengaruh oleh pisau, yang pisau tersebut dipegang oleh manusia yang memiliki kudrah, kemampuan. Berarti kemampuan manusia punya pengaruh. Mereka tidak, kata mereka, tidak ada yang boleh punya pengaruh kecuali Allah. Terus roti kok bisa terbelah? Roti terbelah itu tatkala pisau digerakkan, tapi bukan pisau yang membelah. Jadi kata mereka, roti itu diciptakan oleh Allah terbelah bukan karena pisau yang membelah, tetapi dia terbelah tatkala pisau digerakkan. Antum paham atau tidak? Contoh, kata mereka, ibaratnya gini. Ini AC, kita nyalakan, trek. Bukan karena listrik yang membuat AC nyala, tapi waktu kita nyalakan, Allah ciptakan dingin. Sederhananya gitu. Jadi kata mereka, mereka membedakan antara sebab dengan tanda. Jadi, contoh bulan Desember, musim dingin. Kata mereka, bulan Desember bukan sebab musim dingin, tetapi Allah menciptakan dingin tatkala di bulan apa? Desember. Api, kata mereka, bukan sebab untuk membakar, tetapi Allah ciptakan kebakaran tatkala ada apinya. Susah atau gampang ini? Susah. Itu namanya al-kasbu. Niatnya baik. Semua niat mereka baik. Kita menolak Allah punya wajah supaya tidak syirik. Kita tidak mengatakan Allah di atas supaya tidak syirik, tapi ngawur, salah. Ya. Oleh karenanya, akidah al-kasbu ini pun dibantah oleh ulama Asy'ari. Al-Juwayni dalam kitabnya Risalah Nizamiyah membantah. Dia mengatakan, orang yang mengatakan manusia tidak punya kudrah yang berpengaruh, ini aqluhu musab, otaknya enggak beres. Dia sendiri, dan dia mengatakan lepas dari taklid. Dia membantah orang-orang Asy'ari. Maksud saya, ini saya ingin menekankan bahwa tatkala kita menjelaskan akidah Asy'ari, jangan kita bayangkan seluruh ulama yang dikatakan bermadzhab Asy'ari semuanya memiliki akidah yang seperti ini semua. Tidak. Tapi sebagian mereka, di antara mereka, saling apa? Membantah. Ya. Ahlus sunnah, ya. Sederhana, ya. Oh, manusia punya pengaruh. Perbuatan dia punya pengaruh, dia yang melakukan, makanya dia diberi balasan oleh Allah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga karena perbuatan kalian. Nah, kalau perbuatan kalian tidak ada pengaruhnya, ngapain dikasih surga? Kalau mereka berzina kemudian dicambuk, kalau mereka berzina maka masuk neraka jahanam. Kalau ternyata perbuatan zina mereka tidak ada pengaruhnya, ya, buat apa mereka disiksa? Kalau ternyata kudroh mereka tidak punya pengaruh. Ya. Taib. Di antara akidah mereka, akidah orang-orang Syairah, adalah taqdimul al-aql ala naql, mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini, ya, sangat ditegaskan oleh Ar-Razi. Sebelumnya juga ulama Syairah sebelumnya juga berpendapat dengan demikian, tapi yang paling menguatkan hal ini adalah Ar-Razi. Ya. Jadi kata mereka, kalau ada dalil bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan apa? Akal. Karena akal adalah sumber utama kebenaran. Kita tidak mengenal adanya Tuhan kecuali dengan akal. Oleh karenanya, tatkala dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Ya. Dan ini akhirnya dibantah oleh para ulama dengan bantahan yang panjang, di antaranya Ibn Taymiyyah rahimahullah, bantah dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, sekitar 11 jilid. Kemudian juga dibantah oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Dia bantah dari puluhan sisi tentang batilnya akidah ini. Akibat dari prinsip mereka ini mendahulukan akal daripada dalil, banyak dalil-dalil yang mereka tolak, akhirnya mereka takwilkan karena tidak sesuai dengan akal mereka. Yang anehnya, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul bidah sepakat dalam hal ini. Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat mendahulukan akal daripada dalil. Meskipun inputnya sama, pijakannya sama, tapi outputnya berbeda. Ya. Pijakannya sama, sama-sama mendahulukan akal daripada dalil. Tetapi tatkala akalnya berbeda-beda, akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah, maka akhirnya akidah mereka juga berbeda-beda. Ya. Makanya sungguh indah perkataan Imam Malik rahimahullah taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Kabarkan kepadaku,
dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan Sunnah, ya. Bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan akal, justru Al-Quran dan Sunnah yang menimbang akal manusia. Taib hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa contoh akidah Asy'ariyah yang semuanya adalah menyimpang dari manhaj al-haq, dari manhaj yang benar. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan menjelaskan lebih detail tentang sifatul kalam, tentang sifat kalamullah menurut ahlu sunnah dan menurut al-Asy'ariyah. Masih ada waktu ya? Isya jam berapa? Sudah azan belum? Jam 8. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah berfirman dengan suara, didengar. Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara dengan malaikat sehingga malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha berbicara. Apa maksudnya maha berbicara? Artinya Allah berbicara, ya, sejak azali sudah bisa berbicara. Berbeda dengan manusia. Manusia awalnya tidak bisa berbicara, kemudian lama-lama bisa berbicara. Semakin orang cepat berbicara, semakin hebat. Anak kecil umur 1 tahun sudah bicara, semakin hebat. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya, ya, berbicara tatkala dia masih digendong oleh ibunya. Namun dia didahului dengan tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Adapun sifatul kalam, Allah bisa berbicara, itu sudah berada bersama zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ada tanpa didahului dengan tidak ada. Itu namanya azali. Ya. Itu namanya azali. Kata orang, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, ya. Dan Allah akan tetap ada meskipun kata tidak ada sudah tidak ada, ya. Jangan bingung. Jadi saya ingin jelas tentang azali. Jadi berbeda dengan manusia, manusia makhluk didahului dengan tidak ada kemudian menjadi ada. Ya. Adapun Allah azali dan abadi, ya. Manusia atau makhluk tidak ada yang azali, tapi mereka ada yang abadi. Seperti penghuni surga, surga dan neraka itu abadi. Tetapi keabadian mereka tidak sama dengan keabadian Allah, karena keabadian mereka bukan lidzati, bukan karena zatnya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun azali, yang azali cuma Allah dan sifat-sifatnya, karena sifat Allah bukan makhluk. Allah azali zat dan sifatnya langsung. Jadi sejak Allah ada, Allah sudah bisa berbicara. Nah, jadi sifat Allah berbicara azali atau qadim. Kemudian Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Taib, waktu Allah sejak awal sudah azali dan sudah bisa berbicara, lalu Allah berkata, Allah menciptakan langit dan bumi dengan mengatakan kun fayakun. Faham? Baru Allah berbicara dengan topik yang lain. Topik diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah berbicara dengan siapa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apapun yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Itulah sifat maha berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Bebas. Mau bicara dengan apa saja, dengan siapa saja, dengan topik apapun. Adapun Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, mereka menyatakan Allah tidak punya sifat berbicara. Mereka menolak sifat. Allah tidak punya sifat berbicara. Dan mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Ini perkataan orang-orang Jahmiyah. Oleh karenanya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Sunnah menukil dari ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah bin Ahmad, sa'altu abi rahimahullah an qaumin yaquluna lamma kallama Allah azza wa jalla Musa lam yatakallam bi sautin. Aku bertanya kepada ayahku, semoga Allah merahmatinya, tentang suatu kaum yang mereka berkata tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Perhatikan. Jadi kaum ini berkata Allah berbicara tanpa suara. Faqala abi, maka Imam Ahmad mengatakan, bala inna rabbaka azza wa jalla takallama bi sautin. Justru salah, yang sebenarnya Allah berbicara dengan suara. Hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at. Ini hadis-hadis banyak sekali kami bawakan menunjukkan Allah berbicara dengan suara. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, hadis Ibnu Mas'ud, dia sebutkan hadisnya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Isinya, idza takallamallahu azza wa jalla sumi'a lahu sautun kajarri silsilati ala safwan. Tatkala Allah berbicara, maka terdengar dari Allah suara seperti suara besi yang ditarik di atas batu yang licin. Itu sangat memekikkan telinga. Sampai-sampai para malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah hanya mengatakan kajarri seperti, tapi bukan seperti itu. Tapi maksudnya dari pekiknya, daripada apa namanya? Besarnya, daripada melengkingnya, mirip-mirip seperti suara apa? Rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Ini berarti ada suara. Qala Abi, kata putranya Imam Ahmad, ayahku Imam Ahmad berkata, "Wa hadza al-Jahmiyah tunkuruhu." Hadis seperti ini diingkari oleh Jahmiyah. Wa qala Abi, dan Abi ayahku berkata, "Haula'i kuffarun yuriduna an yumawwihu 'alan nas." Mereka ini kafir, kata Imam Ahmad. Kencang juga Imam Ahmad. Mengatakan Jahmiyah apa? Kafir. Ingin menipu manusia. Man za'ama anna Allah lam yatakallam fa huwa kafir. Barang siapa yang menyangka Allah tidak berbicara, maka dia kafir. Ala inna narwi hadhil ahaditha kama ja'at. Kami meriwayatkan dari hadis ini sebagaimana datangnya. Jadi akidah munculnya Allah berbicara tanpa suara itu akidahnya Jahmiyah, datang belakangan. Berkata Al-Imam Al-Muwaffiq, Al-Muwaffaq Ibnu Qudam Al-Maqdisi, wafat pada tahun 620 Hijriah. Dia berkata, "Wa man za'ama anna hadzal kitaba ghairul Qur'an, wa man za'ama anna hadzal kitaba ghairul Qur'an wa annahu kalamul makhluqin wa anna al-Qur'ana ma'nan fi an-nafs la yunzal wa la yuqra wa la yusma wa la yutla." Kata dia, barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Kitab bukan Qur'an, Al-Kitab lain, Al-Qur'an lain, wa annahu kalamul makhluqin, alapun kitab ini, jadi kata dia Qur'an itu kalamun nafsi. Jadi sebagian orang berpendapat Al-Quran itu kalamun nafsi, adapun yang depan kita Al-Kitab. Al-Kitab lain dengan kalamun nafsi. Al-Kitab lain dengan apa? Al-Quran. Al-Kitab ini seperti kalam makhlukin, ibarat-ibarat dari Al-Quran yang merupakan kalamun nafsi. Kalau kita Ahlussunnah, ya Quran, ya Kitab, ya firman Allah, tidak ada bedanya. Paham? Kita Al-Kitab, ya Al-Quran adalah firman Allah. Bukan kalamun nafsi, bukan kalamul maktub, tidak, sederhana. Jadi barang siapa yang menyangka Al-Kitab bukan Al-Quran, dan bahwasanya Al-Kitab adalah perkataan makhluk, ibarat, ungkapan, entah perkataannya Jibril, entah perkataannya Muhammad, ya, entah perkataannya para nabi. Wa annal Quran ma'nan fi nafsi, dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran itu adalah makna yang ada dalam jiwa, bahasa jiwa, tidak diturunkan, karena yang diturunkan bukan bahasa jiwa tapi ibaratnya. Paham? Antum enggak paham ya? Paham ya? Barang siapa menyangka Al-Quran itu tidak diturunkan, tidak dibaca, tidak didengar, tidak terdengar, dan tidak dibaca, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada bagian, wala juzu, wala ba'd, wala huwa suar, wala ayat, wala huruf, wala kalimat. Ternyata Al-Quran itu sebenarnya adalah bahasa jiwa Allah, tidak bisa diturunkan, tidak dibaca, tidak didengar, tidak dilantunkan, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada juzuknya, tidak ada bagiannya, bukan surat-surat, tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada kalimat-kalimatnya. Fahuwa zindik. Ini orang zindik katanya. Yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudam Al-Maqdisi. Wafat 620 Hijriah. Jadi para ulama membantah dengan kencang sejak dahulu tentang akidah ini, bahwasanya Allah berbicara tanpa suara. Baik, kita akan sebutkan dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Sebelum kita jelaskan akidahnya Asy'ariyah nanti, sambil kita bantah subat-subatnya. Baik. Dalil di antara Allah berbicara dengan suara sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Al-Qur'an seringkali Allah mengabarkan bahwasanya Allah menyeru, memanggil hamba-hambanya. Seperti firman Allah, "Wa nadainahu min janibit turil aiman." Dan kami memanggil Musa dari sebelah kanan Gunung Tur. Kami memanggil Musa, "Wa nadainahu." Dan nida, panggilan itu pakai suara atau tidak? Pakai suara. Kalau enggak ada suara, bukan namanya apa? Panggilan. Contoh, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami pun panggil Ibrahim dengan berkata, "Wahai Ibrahim." Ini juga nida. Pakai suara atau tidak? Pakai suara, jelas. Allah berkata, "Wa yauma yunadihim fayaqul." Tatkala itu Allah menyeru kepada mereka, lalu Allah berkata. Jadi menyeru berkata, "Aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun?" Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian katakan, kalian persangkakan?
Jadi firman Allah wa yauma yunadihim, dan ingatlah di hari di waktu Allah menyeru mereka, dalam banyak ayat, dalam surat Al-Qasas ayat 62, dalam surat Al-Qasas ayat 65, dalam surat Al-Qasas ayat 74, dalam surat Fussilat ayat 47. Demikian juga Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma. Kemudian Rabb mereka yaitu Allah berkata kepada mereka berdua, kepada Adam dan Hawa, menyeru, wa nadahuma. Allah menyeru kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma, bukankah aku pernah melarang kalian berdua? Jadi Allah bicara sama Nabi Adam dan Hawa. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa akullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Dan aku telah berkata kepada kalian berdua, sungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagi kalian berdua. Ini Allah berbicara dengan suara. Di antara dalil dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Allah berkata kepada Nabi Musa, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Musa disuruh dengar. Yang didengar itu suara atau bukan? Apa makna yang didengar? Suara atau makna? Suara. Jadi Nabi Musa memiliki keistimewaan. Di antara sifat Nabi Musa dikatakan kalimullah. Nabi Musa adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bilang Nabi Musa tidak pernah diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa tidak pernah mendengar suara Allah, maka dia bukan sifatnya kalimullah. Dia sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang sifat bagaimana Allah beri wahyu kepada para nabi, Allah sebutkan di antaranya dua sifat. Kata Allah, perhatikan. Dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami telah beri wahyu kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian Allah menyebutkan nabi-nabi tersebut. Di akhir ayat kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak berbicara langsung dengan Nabi Musa. Jadi Allah menyebutkan dua model. Ada Allah berikan wahyu kepada para nabi dengan membuat mereka paham. Allah membuat mereka kemudian menyampaikan firman Allah tanpa mendengar. Dan ada nabi yang Allah berbicara dengan mereka langsung, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab." Dan tidaklah seorang manusia Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan wahyu atau di balik tabir. Dengan wahyu itu dengan Allah wahyukan, dan dengan di balik tabir itu Allah ngajak bicara langsung dengan suara yang didengar, di antaranya dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang diyakini oleh masyarakat mudah. Allah berbicara ya dengan suara, berbicara dengan Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa, wa matilka bi yaminika ya Musa, apa yang ditangankan wahai Musa? Nabi Musa jawab, qala hiya asaya tawakku alaiha. Terjadi dialog. Ya. Ini adalah tongkatku yang aku bertelekan di atasnya. Kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah wahai Musa. Jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi arini ya, kaifa tuhyil mauta? Wahai Allah, tunjukkan kepada kau bagaimana cara kau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min? Apa kau tidak beriman, dan seterusnya. Terjadi dialog. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana akidahnya Asy'ariyah tentang masalah Al-Qur'an? Gimana, masih kuat? Adapun akidah Asy'ariyah, karena begitu banyak syubhat dalam benak mereka, sehingga mereka menyatakan Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Akhirnya apa? Mereka berkeyakinan Allah memiliki sifat berbicara, tapi sifat berbicara Allah adalah bahasa jiwa yang ada di zat Allah, yang disebut dengan kalam nafsi. Kalam apa? Nafsi, itu bahasa jiwa. Hanya sekedar makna, makna yang ada dalam jiwa, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Nah, bahasa jiwa Allah inilah yang kemudian diungkapkan dengan ibarat atau hikayat. Yang ibarat tersebut, kalau dengan bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi dia ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Jadi ungkapkan dengan bahasa Syriani, jadilah Injil.
Maka sebenarnya Taurat, Al-Quran dan Injil itu semuanya adalah ungkapan dari satu yang sama, dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Antum enggak paham juga enggak apa-apa, ini enggak harus paham. Ya. Karena ini akidah yang menyimpang. Enggak paham juga enggak apa. Ibu-ibu yang susah paham enggak usah paham. Ya. Enggak apa-apa, tidak harus paham. Karenanya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tetapi dia ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang di depan kita ini makhluk. Ini adalah makhluk karena makhluk ada huruf-hurufnya. Dan tidak boleh Allah ada huruf-huruf, tidak boleh Allah ada suara. Nah, kalau Al-Quran ini makhluk, ungkapannya bukan bahasa Allah yang sungguhnya, kalau gitu dari mana ungkapan ini? Maka ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah. Ada yang mengatakan bahwasanya ibarat tersebut Allah yang ciptakan, Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini adalah pendapat Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatut Tauhid. Ada yang mengatakan ibarat tersebut dari Nabi Muhammad, kalau Al-Quran dari Muhammad, kalau Taurat ibaratnya dari Nabi Musa, kalau Injil ibaratnya Nabi Isa. Dan ini pendapat Al-Baqillani dalam kitabnya Insaf. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan ibaratnya dari Jibril, Jibril yang bikin ibaratnya, Allah bikin Jibril paham, yang mengungkapkan Jibril, mengungkapkan bahasa Arab. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Dari sini kita tahu bahwasanya Asy'ariyah bersepakat dengan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran ini apa? Makhluk. Dan ini akidah yang menyimpang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tatkala disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, dia tidak mau, bahkan disiksa, dicambuk sampai dagingnya lepas. Tiga khalifah menyiksanya, tapi dia tetap bertahan untuk mengatakan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah, sifat yang ada pada zat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Taib. Sekarang bagaimana cara membantah mereka? Bantahan mereka banyak. Kita bantah secara global. Pertama, kalau Allah tidak pernah berbicara dengan suara, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Allah sifat berbicaranya adalah dengan bahasa jiwa, hanya sekedar makna, tanpa huruf-huruf dan tanpa suara. Kalau ini benar, kenapa Nabi tidak pernah menjelaskan? Nabi selalu mengatakan firman Allah, kalamullah, Allah berbicara begini, Allah berbicara begini. Langsung Nabi sandarkan kepada Allah. Dan Nabi tidak pernah berbicara, oh Al-Quran ini hanyalah sekedar ibarat dari bahasa jiwa Allah. Tidak pernah. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis palsu pun tidak ada. Nabi tidak pernah jelaskan. Bahkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis secara tegas, wa idz qala rabbuka, tatkala Rabbmu berkata langsung. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman langsung dalam hadis-hadis dan jelas Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Dan kita tahu secara bahasa, bahasa apapun dalam bahasa Indonesia, bicara itu artinya apa? Ngomong atau bukan? Ngomong, ya. Kalau ada orang bisu, ada makna dalam hatinya yang ingin dia ungkapkan. Apakah orang bisu kita katakan orang berbicara? Saya tanya sama antum. Ada orang tidak bisa ngomong, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi lisannya enggak bisa ngomong, kena stroke misalnya. Ada orang enggak bisa ngomong gara-gara kena stroke, tapi ada makna dalam jiwanya, ingin ngomong dia enggak bisa. Saya kemarin ketemu sebagian teman kena stroke. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Kena stroke, dia ingin bicara enggak bisa. Tapi ada yang ingin dia ungkapkan. Orang yang tidak bisa ngomong ini dikatakan bisa berbicara atau tidak? Padahal dia sedang berbicara dalam apa? Jiwanya. Paham? Oleh karenanya tatkala Nabi mengatakan Allah berbicara, semua paham, yaitu Allah berbicara dengan suara yang didengar. Karena itulah makna bicara secara umum dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Paham atau tidak? Ya, tayyib. Kalau dibilang bicara jiwa, maka ada takyidnya, dia mengatakan bahasa jiwa, itulah yang cerita. Tapi kalau bicara secara umum, secara mutlak, maka yang dipahami oleh orang bicara tersebut ya pakai suara, ada pembicaraan. Bantahan berikutnya, kalau kalamullah hanyalah bahasa jiwa, hanya kalam nafsi tanpa suara, tanpa huruf, tetapi akan hanyalah sekedar makna yang ada dalam jiwa, kalau gitu
kalamullah apa bedanya dengan iradah? Tidak ada bedanya. Iradah, kehendak. Apa bedanya dengan kalamullah? Kalau sekedar apa? Sekedar dalam jiwa. Padahal orang Asy'ariyah menyatakan sifatul iradah berbeda dengan sifatul kalam. Tapi kalau sifatul kalam ternyata makna dalam jiwa, maka tidak ada bedanya dengan iradah, kehendak. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau firman Allah tanpa suara, maka sungguhnya Nabi Musa tidak pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Kalau gitu Nabi Musa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Hanya diberi wahyu, dipahamkan maknanya. Paham? Maka Nabi Musa tidak lagi istimewa dengan sebutan kalimullah. Dia dikatakan kalimullah karena dia berbicara langsung dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalamullah adalah kalam nafsi, bahasa jiwa. Diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an, diterjemahkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dengan bahasa Syria jadi Injil. Kalau begitu harusnya isi Taurat dan isi Injil dan isi Al-Qur'an harusnya sama, karena sama-sama terjemahan dari kalam nafsi. Paham? Paham atau tidak? Paham? Belum paham. Saya ulang. Kalamullah bahasa jiwa, ya. Bahasa jiwa Allah adalah makna. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadilah apa? Al-Qur'an. Diterjemahkan bahasa Ibrani jadilah apa? Taurat. Diterjemahkan dengan bahasa Inggris jadi Injil. Berarti Al-Qur'an, Taurat dan Injil harusnya kandungannya sama, karena sama-sama terjemahan dari satu topik. Paham? Tapi ternyata Al-Qur'an kalau diterjemahkan bahasa Ibrani tidak jadi Injil, tidak jadi apa? Taurat. Kalau Taurat diterjemahkan bahasa Arab tidak jadi Al-Qur'an. Topiknya beda. Kemudian kita tahu bahwasanya kalamullah, kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dicatat tidak ada batasnya. Kalamullah ini tanpa penghujung, tidak ada batasnya. Ya. Karena ilmu Allah begitu apa? Luas, ya. Nah, kalau ternyata Al-Qur'an merupakan terjemahan dari kalam Allah, bahasa Allah, bahasa jiwanya, padahal Al-Qur'an isinya terbatas cuma 6.000 sekian ayat. Maka Al-Qur'an ini tidak bisa mewakili apa? Bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena bahasa jiwa Allah tidak ada batasnya. Sementara Al-Qur'an terbatas cuma 6.000 sekian ayat. Mereka juga berkata, kalamullah, kalam nafsi, bahasa jiwa Allah itu tidak boleh terdiri atas bagian-bagian, karena Allah satu kesatuan. Allah tidak menerima kasrah, Allah tidak menerima berbilang, Allah tidak menerima pembagian. Karena kalau kita bilang sifat kalam Allah yang qadim itu terbagi-bagi, maka ini kesyirikan, kata mereka. Jadi kalam Allah satu makna yang satu kesatuan yang qadim, tidak pernah berubah-ubah, tidak ada pembagian, tidak ada berbilang, satu makna kesatuan. Kita bilang kalau begitu Al-Qur'an, ya, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dipahamkan oleh Allah kepada, bahasa jiwa Allah dipahamkan kepada Nabi, kemudian Nabi ungkapkan dengan Al-Qur'an. Pertanyaan kita, waktu Nabi dipahamkan oleh Allah dengan bahasa jiwanya, apakah Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah? Kalau Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu tentang ilmu gaib. Berarti ilmu Nabi sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan, atau kalau mereka mengatakan Nabi tidak memahami seluruh bahasa jiwa, tapi hanya sebagian, lah berarti kamu mengatakan bahasa jiwa Allah bisa terbagi-bagi. Mereka kenapa tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Karena mereka mengatakan Al-Quran terbagi-bagi, terdiri atas surat, juz', huruf-huruf. Ini sifat dari suatu yang hudus, suatu yang bukan. Susah juga saya jelaskan sama antum, ya. Sudahlah, pokoknya menyimpang, selesai. Masih banyak, tapi ya lanjutkan atau tidak? Kalau Nabi memahami seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu isi jiwa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa kepada Allah di hari kiamat kelak, ya Allah, engkau mengetahui apa yang dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Nah, kalau Nabi Muhammad dipahamkan oleh Allah seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu ilmu gaib, dan ini tidak mungkin, ini kekufuran.
Kalau Nabi hanya memahami sebagian bahasa jiwa Allah, berarti bahasa jiwa Allah pun terbagi-bagi. Padahal mereka makan tidak boleh terbagi-bagi. Mereka terjerumus pada perkara yang mereka lari darinya. Taib. Terakhir kita bahas syubhat mereka. Baru mulai bahas syubhatnya. Masih ada waktu? Hah? Sebelum lagi. Kita cepatin aja. Taib. Kata mereka, di antara syubhat mereka, kalau Allah berbicara dengan suara, berarti menyamakan suara Allah dengan suara makhluk. Ini sudah dibantah sejak dahulu oleh Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah azza wa jalla yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub." Sungguhnya Allah di hari kiamat kelak akan menyeru dengan suara yang mendengar baik yang jauh maupun yang dekat sama saja. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Ini kata Imam Al-Bukhari. Wa hadza dalilun ala anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq. Ini Imam Bukhari ngomong gitu. Ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Dan ini keyakinan kita Ahlussunnah. Zat Allah tidak sama seperti zat makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kalau suara makhluk yang jauh sama yang dekat dengarnya beda. Tapi Allah yasma'uhu man qarub kama yasma'u ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang dengar jauh maupun dekat dengarnya sama. Kemudian beliau menyebutkan, lihatlah tatkala Allah berbicara dengan malaikat, mereka seperti mendengar rantai yang ditarik di atas batu sehingga mereka pingsan. Hatta idza fuzi'an qulubuhum, kemudian dicabut ketakutan baru mereka sadar, mereka saling ngomong. Qalu madza qala rabbukum? Mereka saling bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka tidak mengatakan, ya berarti Allah berbicara, makanya mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Tatkala malaikat saling berbicara di antara mereka, mereka tidak saling pingsan-pingsanan. Paham? Jadi suara malaikat beda dengan suara apa? Allah. Kalau malaikat dengan suara Allah, mereka pingsan. Kalau malaikat di antara malaikat, tidak apa? Pingsan. Berarti suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Syubhat kedua, kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, maka melazimkan Allah membutuhkan tempat keluar suara, pita suara, udara, dan lain-lain. Harus ada pita suaranya. Ini kata mereka. Ini sudah dibantah oleh As-Sijzi, ya rahimahullahu ta'ala. Dibantah oleh Ibn Qudamah, ya. Jawabannya, tidak semua suara harus membutuhkan kerongkongan, harus membutuhkan pita suara. Bahkan sebagian makhluk berbicara tanpa pita suara dan tanpa kerongkongan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'arifu hajaran kana bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la'arifuhu al'an." Sungguh saya tahu ada batu pernah memberi salam kepadaku waktu saya masih di Mekah. Sekarang saya ingat lagi batu itu. Batu memberi salam, ada suaranya atau tidak? Bilang, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum Muhammad." Batu ngomong, ada pita suaranya? Enggak ada. Ada rongganya? Enggak ada, dia bisa ngomong. Ibnu Mas'ud berkata, "Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Kami mendengar makanan bertasbih sementara makanan tersebut dimakan. Ente makan beras, bukan makan beras kalau zaman Nabi. Makan korma. Korma ada pita suaranya. Ada rongganya. Waktu dimakan berbunyi, bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kunna na'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am." Kami bersama makan bersama Nabi dan kami mendengar tasbih dari apa? Makanan. Tanpa pita suara, tanpa rongga, tanpa macam-macam. Kemudian bukankah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada jidha, yaitu batang korma yang dahulunya Nabi kalau berkhutbah bertelekan di atas batang korma tersebut. Waktu dibuatkan mimbar, Nabi pergi ke mimbar, ternyata batang korma tersebut sedih dan menangis. Terdengar suara isakannya oleh para sahabat sampai Nabi datang, kemudian Nabi elus-elus batang korma tersebut. Batang kormanya ada pita suaranya? Enggak ada. Bisa keluar suara tangisan. Padahal untuk buat suara tangisan itu gak gampang. Pita suaranya harus banyak, ya. Rongganya harus jelas. Karena nangis susah. Ente aja nangis kan butuh cara khusus supaya bisa nangis. Ini korma gak ada pita suara, gak ada rongga-rongga, bisa apa? Bisa nangis. Bukankah pada hari kiamat kala tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, ada pita suaranya gak di sini? Gak ada. Kulit berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata pada kulit-kulit mereka, kok bisa ngomong? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai', Allah menjadikan kami bisa berbicara. Fa innahunna mustanqatun yaumal qiyamah. Ini jari-jari akan dijadikan berbicara oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pita suara, tanpa rongga-rongga. Itu makhluk. Allah lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Kenapa ente harus menyatakan kalau Allah berbicara harus butuh dengan pita suara? Mereka juga punya syubhat. Kalau Allah berbicara dengan huruf, maka berarti Allah menerima pembagian. Padahal Allah tidak bisa dibagi-bagi. Ini syubhat mereka. Jawaban kita, tidak boleh dibagi bagi Allah itu zat Allah. Kalau kita bilang Allah itu punya anak, Allah punya istri, Allah satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, itulah yang syirik. Tapi kalau pembagian Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat, bukankah terbagi? Orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Ini kan pembagian berarti. Iya atau tidak? Sifatul kalam, sifatul apa? Basar, sama, al-iradah, al-ilm, apa lagi? Al-hayat, satu lagi apa? Al-qudrah, 7. Ini kan beda. Qudrah bukan hayat, hayat bukan ilmu, ilmu bukan sama, sama bukan basar, basar bukan iradah. Berarti ada pembagian. Terus syirik juga kalau begitu. Kita bilang apa salahnya Allah berbicara alif lam mim dzalik? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Saya juga heran. Apa dalil ente melarang Allah mengatakan tidak boleh alif lam mim wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Ada apa di tangan wahai Musa? Kenapa Allah tidak boleh ngomong begitu? Emang salah kalau Allah ngomong gitu tidak jadi Tuhan lagi? Iya, mereka membayangkan kalau Allah ngomong gitu itu bukan Tuhan. Apa dalilnya? Dari mana pemahaman seperti ini? Kenapa kalau Allah bilang wa ma tilka bi yaminika, Allah dialog dengan Musa, kalau Allah tidak boleh jadi Tuhan? Harus tidak boleh pakai suara. Kalau pakai suara berarti bukan Tuhan. Ini dari mana seperti ini? Syubhat masuk dalam otak mereka, membaca ilmu kalam, akhirnya bikin kaidah yang aneh-aneh. Baik, demikian para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sebagian dari akidah mereka. Tentunya kita mengenalnya untuk kita jauhi. Kalau kita ketemu dengan mereka, kita nasihati dengan cara yang baik tentunya. Ya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar. Ternyata bid'ah ya. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, semakin lama semakin berkembang ya. Dulu bid'ahnya sejengkal, lama-lama menjadi sahasta. Demikianlah bid'ah. Bid'ahnya orang-orang Asy'ariyah ternyata tidak disangka-sangka diambil oleh orang-orang liberal. Kaum liberal mengatakan Al-Qur'an ini bukanlah firman Allah. Seperti perkataan Ulil Absar, perkataan Dr. Kamaluddin Hidayat, Al-Quran ini tanpa bahasa. Kalau gitu Al-Quran ini bukanlah firman Allah, tapi ibarat dari firman Allah. Tapi akhirnya dia mengembangkan, kata dia, kalau ibaratnya dari mana? Dari Muhammad. Kata mereka ibarat dari Muhammad. Kalau Asy'ariyah ada 3 kemungkinan, Allah yang ciptakan ibarat tersebut, atau dari Muhammad, atau dari Malaikat Jibril. Kalau orang-orang liberal mereka mengatakan yang punya ibarat siapa? Muhammad. Muhammad hanya mengungkapkan dengan bahasa dia. Dan Muhammad tatkala mengungkapkan bahasa jiwa Allah dengan Al-Quran, pengungkapan tersebut terkontaminasi atau terikat dengan sifat dia sebagai manusia dan kondisi zaman dia. Kondisi zaman dia. Kalau begitu, kita tatkala membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, janganlah kita memahami secara tekstual. Karena tekstual Al-Quran itu berkaitan dengan sifat manusiawi Nabi dan berkaitan dengan sifat zaman tersebut. Terus bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Caranya kita menganggap ide pokok Al-Quran. Ide pokok Al-Quran itu yang penting apa? Kita ungkapkan dengan yang lain. Jadi oleh katanya mereka akhirnya gampang-gampang dalam menafsirkan Al-Quran. Jangan terpaku pada tekstual. Karena Muhammad sebagai manusia belum tentu bisa mengungkapkan bahasa jiwa Allah. Bagaimana dia bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, penterjemah sering salah, sering keliru dari bahasa. Bahasa ini tidak bisa mewakili bahasa yang lain. Betapa sering kita dapati bahasa Indonesia tidak bisa mewakili bahasa Arab. Nah, demikian pula bahasanya Muhammad tidak bisa mewakili bahasa Allah Subhanahu wa taala. Atau akhirnya kata mereka, kalau gitu jangan kita terpaku pada tekstual. Akhirnya mereka punya metode tafsir namanya hermeneutika, yaitu metode tafsir kontekstual. Akhirnya inti-intinya kata Muzdah Mulia, homoseksual tidak apa-apa, intinya gitu. Adapun Allah mengirimkan adab kepada kaum Nabi Lut bukan karena homoseksualnya, tetapi cara homoseksualnya yang keliru. Padahal ayatnya jelas. Wa Lutan idz qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apa kalian ya melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh sebelum kalian? Kalian menantangkan syahwat kalian kepada lelaki dan meninggalkan wanita. Yang jelas yang dikritik oleh Allah homoseksualnya. Tapi dia dengan tafsir kontekstual, jangan kita terpaku pada tekstual.
Kita harus cari makna di balik teks tersebut. Dibangun semuanya di atas apa? Bahwasanya Al-Quran ini bukan kalam Allah. Faham? Orang Asyura enggak ada yang begini. Tetapi bid'ah ini dikembangkan oleh orang-orang liberal. Sehingga kata Ulil Absar, tidak perlu lagi kita menerapkan hukum hudud. Ya, karena hukum hudud itu hanya cocok di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman itu orang-orang Arab Badui belum ada penjara, maka harus diterapkan hukum hudud. Sekarang tidak perlu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita jangan terpatok pada tekstual. Yang penting apa? Kontekstual. Apa pesan-pesan Allah yang ingin disampaikan oleh Allah, kita tangkap pesan-pesan tersebut, kita bisa ungkapkan dengan cara yang lain. Itu masalahnya. Kembalinya gara-gara syubhat orang-orang Asy'ariyah. Faham? Apakah yang membantah tentang Allah bersemayam di atas arsy tapi mereka menyatakan Allah menguasai arsy itu termasuk penyimpangan dari Asy'ariyah? Iya, Asy'ariyah meyakini bahwasanya tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya tsumma istaula 'alal arsy. Mereka tafsirkan istawa dengan istaula. Di atas dia tafsirkan dengan menguasai, menguasai arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya mudah. Kata Allah, kemudian Allah berada di atas arsy. Adapun versi Asy'ariyah, kemudian Allah menguasai arsy. Kalau begitu sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Betul atau tidak? Dan itu berarti salah. Ya. Sejak Allah menciptakan arsy, arsy sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tafsirkan ya, istawa menguasai, maka bukan cuma Allah istawa di atas arsy, Allah menguasai seluruhnya. Bukankah yang dikuasai oleh Allah semuanya? Paham? Oleh karenanya tatkala mengkhususkan penyebutan arsy, maksudnya di atas apa? Di atas arsy, bukan menguasai. Apa salahnya kalau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Salahnya tadi lihat orang liberal jadi apa? Apa salahnya mengatakan Allah satu dari yang tiga? Orang liberal sekarang mengatakan, kenapa ente salah-salahkan Nasrani? Nasrani juga bertauhid. Mereka mengatakan tiga sama dengan satu kok. Mereka tidak bilang tiga terpisah-pisah. Tiga itu sama dengan satu. Sama dengan kita, monoteism. Ini dikatakan oleh siapa namanya? Abdul Muqsid Ghazali, ya, dalam bukunya. Tokoh liberal. Sebelumnya disebutkan oleh Harun Nasution. Jadi kata mereka, kenapa mesti ribut? Ya. Tiga sama dengan satu, dia tidak mengatakan tiga yang berbeda-beda, satu sama dengan tiga. Intinya mereka ingin mengungkapkan satu, tapi cara pengungkapannya beda dengan kita. Sering bilang, apa salahnya kita bilang tiga sama dengan satu? Paham? Salah atau tidak? Ya salah lah, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita tidak boleh. Para ulama mengatakan, bahwa saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kenapa? Berarti dia mengatakan firman Allah ini bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingkari sifat Allah, tidak boleh. Kalau makhluk berarti tidak sempurna. Kalau makhluk berarti apa? Tidak? Tidak sempurna. Kalau makhluk berarti bisa ditiru. Paham? Al-Quran, kalau Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu makhluk, berarti tidak apa? Sempurna. Makhluk sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Kalau makhluk bisa ditiru atau tidak? Bisa ditiru. Ustaz, bagaimana menyikapi pemahaman bahwa hujan turun karena terjadi penguapan ke langit lalu diturunkan menjadi air hujan? Ya benar, ini sudah benar, tidak ada salahnya. Itu namanya sebab. Yang menurunkan hujan adalah Allah, tapi dengan sebab. Jadi Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Api sebab membakar atau tidak? Membakar. Makanya waktu api supaya tidak membakar, Allah perintah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Seandainya Allah tidak perintahkan api menjadi dingin, api akan membakar Nabi Ibrahim. Karena dia berjalan, dia sebab untuk membakar. Dia berjalan dengan sunnatullah, aturan Allah. Jadi sebab akibat yang disebut dengan sunnatullah. Paham ya? Jadi air hujan, ya berasal dari uapan air, kemudian berkumpul di angin, kemudian di awan, kemudian apa? Turun. Tapi yang menurunkan adalah perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar pernyataan Ibnu Taimiyah Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari atas mimbar ini? Jelas enggak benar. Kalau begini Ibnu Taimiyah mujassim. Ibnu Taimiyah dalam banyak buku-bukunya mengingkari hal ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Battuta, ya.
Tetapi para ulama telah membantah dengan mengatakan bahwasanya tanggal yang dia sebutkan Ibnu Taimiyah, dia mengatakan saya melihat Ibnu Taimiyah ya turun dari mimbar kemudian mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunku dari mimbarku ini terjadi pada hari ini tanggal sekian tanggal sekian. Kata para ulama pada tanggal tersebut Ibnu Taimiyah sedang tidak di mimbar tapi sedang di penjara. Terus yang khutbah itu siapa kalau begitu? Sebentar Ibnu sedang dan tidak benar buktinya Ibnu Taimiyah seluruh bukunya isinya membantah hal ini. Kita sudah mengenal akidah Ibnu Taimiyah. Tidak demikian. Apakah sampai akhir hayat Al-Ghazali berada di atas Asy'ariyah? Diriwayatkan Al-Imam Al-Ghazali, Ar-Razi semuanya taubat di akhir hayat mereka. Ya. Dan itu yang kita berharap bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dan kita berharap apa yang mereka lakukan ya. Dan mereka para ulama mereka sudah berusaha, benar-benar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala menjelaskan tentang penyimpangan Asy'ariyah, bukan maksudnya kita menyatakan mereka di neraka, tidak sama sekali. Ya. Seorang salah kita jelaskan penyimpangannya. Itu diantara bentuk nasihat agar orang tersebut tidak semakin berat bebannya di akhirat, kita jelaskan penyimpangannya. Kita jelaskan penyimpangannya, ya bukan maksud untuk mencela dia, bukan untuk mengatakan apalagi dia di neraka, itu urusan Allah. Mungkin dia bertobat, mungkin dia sudah berusaha ternyata dia salah, mungkin dia ada uzur, tapi yang salah harus kita apa? Jelaskan. Itu saja maksudnya ya. Baik, demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.